penyebab motor injeksi berebut, salah satunya dari injektor ini. Nah ini ya, ini bisa kita cek injektornya sangat kotor sekali. Tuh, bisa kita lihat. Nah, kotorannya tuh berwarna coklat-coklatan ya, ya kan? Nah, ini ya, tuh berwarna coklat tuh. Nah, tuh tuh. Nih kan? Nih, injektornya kotor sekali nih. Tuh, yang di belakang sini juga nih, kotor nih. Tuh ya. Banyak keraknya. Nanti kan kita bersihkan menggunakan semprotan karbu cleaner, ya. Kita sembur nanti. Biar bersih ini injektor ini. Cara membersihkan sangat mudah sekali. Cukup kita semprot karbu cleaner. Kemudian kita sikat-sikat menggunakan sikat gigi untuk bagian ujungnya ini, ya. Biar sampai hilang kerak-keraknya. Tuh. Tuh, bersih ya. Nah, kemudian di bagian dalam juga ini kita semprot menggunakan karbu cleaner biar hilang semua kerak-keraknya. Nah, kalau sudah kita bersihkan menggunakan karbu cleaner, tinggal kita semprot menggunakan tekanan angin. Oke, injektor sudah bersih, sudah siap digunakan kembali.